الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Amal yang paling afdal adalah melaksanakan puasa-puasa sunat. Khusus untuk bulan Muharram nanti, itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi SAW, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Khaliful Yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja, 9, 10. Nah, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu puasa. Di Madinah ada 3 orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Mereka tak makan, tak minum pada hari itu. Nabi bertanya, "Ma hadza?" Hari apa ini? Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik. Najjallahu fi Musa wa aghraqa fi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menggelamkan Fir'aun laknatullah alaih. Maka kemudian mereka bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa pada tanggal 10. Karena Allah sudah menyelamatkan Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Nahnu ahakku bi Musa minhum." Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi pun melaksanakan, memerintahkan, fa'amara bi siyamihi. Nabi memerintahkan puasa. Jadi tentang puasa Asyura ini, tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang disyariatkannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita yang berbadan sehat, khususnya bagi perempuan yang banyak punya hutang puasa kemarin, dengan berpuasa di Asyura 9, 10, 11, dia sudah bisa mengqadha, mengganti 3 hari puasa yang tinggal. Karena perempuan yang kemarin tinggal puasanya di bulan Syawal, di bulan Muharram, di bulan Ramadan, itu bisa diganti bulan Syawal sebanyak 6 hari. Orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat, walaupun niatnya qadha. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, yang disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Azhar oleh Syekh Atiyah Saqar. Niatnya niat qadha saja, tidak niat sunat. Karena kalau niat sunat, qadha tak dapat.